Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya lagi di bengkel Vespa Klasik Antonio da Vespa. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman melihat ya proses servis ya. Kebetulan ini saya lagi servis rutin ya, karena Vespa saya ini saya pakai hampir tiap hari ya teman-teman ya. Jadi saya pakai harian, jadi harus rutin di servis ya teman-teman ya. Ini kurang lebih satu bulan setengah yang lalu itu baru selesai servis. Nah sekarang udah waktunya kita servis lagi dan sekalian ganti oli teman-teman. Seperti apa prosesnya, yuk ikuti terus, kita gas. Oke teman-teman, sekarang saya sama Pak Anton ini mau servis rutin. Halo Pak, sehat Pak Anton? Halo, alhamdulillah sehat. Sehat. Nah ini kan saya servis rutin Pak. Biasanya apa sih Pak yang di servis, yang dikerjakan nih Pak kalau servis rutin ini Pak? Itu ya jelas ini Mas. Karbu. Karbu ya. Dibersihkan itu Pak ya? Semua di steril Mas. Steril. Ini nanti di steril. Oke. Ini dan di setting lagi kalau ini platina. Ya. Platina. Lalu kop. Kop. Kop ini harus dibersihkan. Ah, kop itu dibersihkan. Nah, tiga titik ini yang inti. Itu masuk siap. Pasti di situ. Iya Pak ya. Terus ya. Sama ganti oli ya Pak, nanti. Ganti oli itu wajib. Wajib ya. Kalau bersamaan itu lebih indah nanti. Indah ya. Lancar terus gitu. Sama ini nanti dibersihkan semua Pak ya. Iya, nanti steril ini. Steril semua ini. Iya. Siap. Ganti oli juga. Nah, gitu. Mantap. Oke, kita lanjutkan Mas Dori. Siap Pak. Oke teman-teman, setelah dicek ini servis ternyata ada part yang harus diganti ya. Ada pergantian kop ya, Pak Anton ya. Iya, ada Mr. X. Ada Mr. X. Ini udah nggak layak, ini tadi udah dibelikan yang baru. Ya, ini teman-teman. Saya dapat merek Vivo, teman-teman ya, Vivo. Vivo. So, harganya 275.000. Nah, sedang dipasang teman-teman ya. Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah selesai ini servis di bengkel Vespa Klasik Antonio da Vespa. Jadi alhamdulillah, jadi ini servis rutin saya. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa ya untuk servis dan selalu merawat Vespanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.